Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai hasil lengkap pertandingan Piala Eropa 2024 beserta daftar tim yang berhasil lolos dan tidak lolos ke babak 8 besar Piala Eropa 2024. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil Piala Eropa 2024 tadi malam, Minggu tanggal 30 Juni 2024. Pertandingan antara timnas Switzerland versus timnas Italia berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan timnas Switzerland. Pertandingan antara timnas Jerman versus timnas Denmark berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan timnas Jerman. Berikut daftar top skor sementara Piala Eropa 2024 di hari ini. Di peringkat pertama ada Jamal Musiala dari timnas Jerman dengan torehan 3 gol. Dan di peringkat kedua ada George Mika dari timnas Georgia dengan torehan 3 gol. Berikut bagan 16 besar Piala Eropa 2024 di hari ini. Oke, yang pertama dengan hasil pertandingan antara timnas Switzerland versus timnas Italia. Timnas Switzerland berhasil menang atas timnas Italia. Dengan hasil tersebut, timnas Switzerland berhasil lolos ke babak 8 besar Piala Eropa 2024. Sedangkan untuk timnas Italia dinyatakan gugur pada turnamen ini. Di babak 8 besar, timnas Switzerland akan menghadapi pemenang pertandingan antara timnas Inggris versus timnas Slovakia. Selanjutnya yang kedua, dengan hasil pertandingan antara timnas Jerman versus timnas Denmark, timnas Jerman berhasil menang atas timnas Denmark. Dengan hasil tersebut, timnas Jerman berhasil lolos ke babak 8 besar Piala Eropa 2024. Sedangkan untuk timnas Denmark dinyatakan gugur pada turnamen ini. Di babak 8 besar, timnas Jerman akan menghadapi pemenang pertandingan antara timnas Spanyol versus timnas Georgia. Menurut kalian, siapa yang layak menjadi juara di Piala Eropa 2024 kali ini? Silakan kasih komentar kalian di bawah. Berikut daftar tim yang berhasil lolos ke babak 8 besar Piala Eropa 2024. Di antaranya adalah ada timnas Switzerland dan ada timnas Jerman. Sedangkan yang dipastikan tidak lolos ada timnas Italia dan ada timnas Denmark. Menurut kalian, siapa yang layak menjadi juara di Piala Eropa 2024 kali ini? Silakan kasih komentar kalian di bawah. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Euro 2024. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 akan ada pertandingan antara timnas Inggris versus timnas Slovakia pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 akan ada pertandingan antara timnas Spanyol versus timnas Georgia pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara timnas Prancis versus timnas Belgia pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus.